dari sehari-harinya? Kalau Kang Sule makan apa? 23 tahun tidak makan nasi, teman-teman. Luar biasa. Tapi tetap sehat ya, Kang Sule ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman, biarpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Muhammad Najib. Oke, teman-teman, kita akan review seseorang ya. Yuk, kita langsung saja. Dan inilah, teman-teman, kita panenin. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, kali ini saya video Kang Sule, namanya Kang Eman, biasa dipanggil Kang Sule. Kang Sule, nyenan ya? Bikin apaan? Kandang ayam. Kandang ayam ya? Ya. Ini teman-teman, jadi Kang Sule ini bikin kandang ayam. Bukan Sule artis ini ya. Ini belum viral, belum jadi artis. Kang Sule lagi bikin kandang ayam. Ayamnya banyak, Kang Sule? Banyak enggak sih, ada aja. Ayam Bangkok apa ayam kampung ini? Kampung. Ayam kampung ya. Oh, ini bibitnya ya? Iya. Wis, Kang Sule ini emang luar biasa. Berapa kandang nih, Kang Sule? Cuma 4 pintu. 4 pintu ya? Nih, teman-teman. Jadi sebenarnya begini, teman-teman. Jadi di video kali ini ya, saya review yaitu Kang Eman atau Kang Sule, yang dimana Kang Sule ini tidak pernah makan nasi, teman-teman. Jadi Kang Sule ini tidak tahu rasanya nasi, dan memang dari bayi tidak dikasih, nggak tahu, pernah sih katanya dikasih bubur tapi nggak mau. Sampai sekarang Kang Sule ini tidak pernah makan nasi ya. Jadi makannya itu cuman pisang ya, Kang Sule? Iya. Pisang itu dikukus, dibakar atau digoreng, teman-teman. Sekarang nggak makan ini, nggak makan nasi, Kong. Kang Sule, kita tanya-tanya ya. Boleh, Kang Sule? Boleh. Boleh. Sambil makunya. Ini buat di upload ke YouTube, Kang Sule ya, nggak apa-apa ya? Oke. Oke, alhamdulillah sudah dapat izin dari Kang Sule dimasukin ke YouTube. Dan semoga di video ini kita ambil apa ya? Ambil manfaatnya aja, teman-teman. Jadi biarpun Kang Sule tidak memakan nasi, badannya itu sangat kekar, teman-teman. Sangat kekar ya, tetap tuh tangannya aja berotot. Mantap. Kang Sule, sebentar saya mau tanya. Kang Sule benar tidak pernah makan nasi? Iya, enggak. Terus kesehariannya itu makan apa, Kang Sule? Sehari-harinya. Yep. Bahan pokok yang selalu dimakan itu pisang ya? Iya, pisang. Sama singkong? Iya. Berarti harus ngebun singkong dong, Kang Sule? Iya, harus. Jadi Kang Sule ini umurnya sudah berapa, Kang Sule? 23. 23, teman-teman. Jadi Kang Sule ini 23 tahun tidak makan nasi, teman-teman. Tidak makan nasi selama 23 tahun, Masya Allah. Luar biasa. Tapi tetap sehat ya, Kang Sule ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman, biarpun tidak makan nasi, Kang Sule tetap sehat, mantap, keker badannya. Oke. Oke, Kang Sule, kita lanjutkan. Ayo. Itu adanya Kang Sule. Kang Sule ini belum punya istri, teman-teman. Masih bujangan. Bujangan ting-ting. Ya, masih bujangan, tapi sudah rajin ya. Mandiri gitu. Bikin kandang ayam. Terus Kang Sule ini kayaknya mau bangun nih. Bangun rumah ya? Baru rencana nih. Rencana? Iya. Kang Sule ke ngopi. Iya, ngopi. Nih, teman-teman. Jadi ini posisi rumah Kang Sule ini belakangnya ya. Alhamdulillah Kang Sule si pemakan singkong atau si pemakan pisang ya. Alhamdulillah lagi mau bangun rumah. Kang Sule bangun rumah di daerah Bogor. Daerah Bogor, Jasinga. Nah ini.
aneh ya teman-teman, kalau kita kan kalau nggak makan nasi gimana gitu ya. Kalau Kang Sule ini sama sekali teman-teman, sama sekali nggak pernah makan nasi. Kalau ada ini adanya Kang Sule makan nasi nggak dia nih? Siapa namanya? Sandika. Sandika, Sandika, ya. Kamu makan nasi nggak? Nggak. Dia makan nasi Kang Sule? Makan dia. Oh kalau dia doyan teman-teman, kalau adanya doyan nasi. Kalau yang satu lagi nggak doyan dia tuh. Ah, jadi teman-teman, jadi tiga bersaudara ya? Iya. Jadi Kang Sule ini tiga bersaudara yang ya ini yang paling kecil mungkin nih. Dia makan nasi, makan doyan dia. Tapi kalau yang adiknya Kang Sule ini nggak makan nasi juga. Jadi dua yang nggak makan nasi. Nanti kalau punya istri gimana Kang Sule? Ya kurang tahu juga sih. Lucu ya, Kang Sule ini lucu teman-teman. Jadi nanti enak kalau punya istrinya enak gitu. Jadi nggak usah nanam nasi gitu ya. Cuman istrinya bingung nanti nyari singkong kemana gitu kan. Berarti harus ngebun dulu Kang Sule. Iya harus ngebun dulu. Harus ngebun singkong sama pisang. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman mohon maaf ya, kali ini saya review Kang Sule yang tidak pernah makan nasi dan hanya makan singkong dan ubi-ubian seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga video ini ada manfaatnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga dinyalakan ikon tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sule, hatur nuhun. Sama-sama. Teman-teman, kita...